Hari ini kita akan gotong royong. Tobe, jadi ini guys, kita gotong royong guys ya. Kita menanam pohon ambon. Jadi di sini kita lagi gotong royong buat masa depan, asik. Nah, ini adalah seorang jomblo yang sangat rajin, guys. Bang. Udah lama ya, Bang. Inilah cara menanam pohon ambon ya. Keren. Semangat. Oke, dan ini wis jomblo number one. This is Asep, guys. Jadi yang muda yang bekerja ya. Jadi begitu ya. Woi. Udah makan belum? Lemes banget. Woi, mantap. Rupanya mana lu? Mas, lagi ngapain, Mas? Jadi hari ini kita membuka uang. Usaha apa gimana, Mas? Ini adalah proyek bersama. Iseng-iseng ya? Iya. Proyek pemerintah apa desa ya? Ini kampung. Kampung. Jadi harus buka dulu ininya ya. Biar bisa dikelak. Emang udah bisa, Mas? Mana lagi nih? Biasanya lu pegang ini aja, buku sama pulpen. Pulpen janda. Oke guys, orang-orang gila. Ngusap. Madra. Oke guys. Ibarat kata bedul ini bagongnya. Sama ya? Ini kita mau nanam. Oke, okay, sip terus. Oke, jadi ini adalah proses penanaman pohon ambon, guys. Ibu teman-teman yang lihat, kita di sini sukarela, guys. Karena ini kita adalah proyek bersama. Jadi ini pemilik siapa ya ini ya? Ini adalah milik pemuda kampung di sini. Yeah. Nah, ini adalah orang yang jomblo akut, makanya dia selalu ikut aktif di pemuda ini. Untung dia jomblo. Coba kalau nggak jomblo, waduh, kagak aktif kayaknya. Waduh, patuh. Nah, guys, sudah mau selesai. Nah, hari ini kita lihat. Udah beres, guys. Jangan kedigi, Jan. Nah. Udah. Ini adalah salah satu jomblo yang kedua nih. Tahan dulu, kan. Bagus. Aktif. Jan. Pokoknya di sini pemudanya aktif-aktif udah. Apa namanya? Persatuan persaudaraan nomor 1. Wih, sekarang kita lagi diskusi nih. Wih, diskusiin sesuatu. Ini kita lagi istirahat, sebentar lagi mau pulang, guys. Pokoknya rame banget di sini, pemudanya. Dan pokoknya kompak-kompak dah. Oke, guys. Sama tinggal, sama jangan lupa subscribe.